Hai semua para penggemar sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang setiap hari di SCTP. Apa kabar kalian semuanya ya guys? Tentunya satu harapan, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat agar dapat menyaksikan sinetron kesukaan Anda, Cinta Setelah Cinta, tentunya hanya di SCTP ya guys. Nah guys, kita akan disodorkan oleh prediksi sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta Sabtu 28 Mei 2022 yang tentunya semakin seru dan sangat menarik untuk kita tonton ya guys. Pada episode sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Starla sudah melihat sendiri suaminya selingkuh dengan wanita lain. Namun, Starla tidak tahu siapa sosok wanita itu yang diganding oleh Nico saat ia dan Arya memerogoki mereka. Dalam benak Starla bahwa Rina adalah wanita yang telah membuat Nico selingkuh, padahal wanita itu adalah Ayu. Dugaan Starla ini pun ia ceritakan kepada Ayu yang ia anggap sebagai sahabat karibnya. Bagaikan gayung bersambut ya guys, ia pun langsung mulai memanasi Starla bahwa Rina adalah wanita yang tidak baik. Pembicaraan Starla dan Ayu tanpa disadari sedang didengar oleh Rina. Ia langsung naik darah. Dalam hatinya Rina mengatakan bahwa Ayu adalah serigala berbulu domba. Ia berani menjelekkan namanya padahal ia sendiri adalah pelakunya ya guys. Guna membalaskan dendamnya kepada Ayu karena merasa telah dipitnah, maka Rina pun mulai mengumpulkan bukti kemesraan Ayu dan Nico. Bukti yang ia kumpulkan ini bakalan diserahkan kepada Starla supaya terbukalah matanya perlahan-lahan bahwa selama ini Ayu sudah menikamnya dari belakang. Apalagi di handphone miliknya, Rina juga sempat merekam adegan mesra Ayu dan Nico saat sedang di kantor. Lantas, apakah Rina berhasil memberikan bukti kepada Starla tentang perselingkuhan Ayu dan Nico ya guys? Dan bagaimana jika Starla tahu bahwa Ayu yang selama ini ia anggap sebagai keluarganya telah merusak rumah tangganya? Nah guys, tentunya kalian pasti penasaran dengan alur cerita selanjutnya. Jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya dari sinetron Cinta Setelah Cinta hanya di SCTP ya guys.